Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all... Okay, selamat pagi guys, welcome back in my channel, selamat pagi Mata Vlog. Dan di depan ada Nizam. Halo Zam. Anjir, najis sih. Eh, kemana Jam? Gak tau, males mau naik. Mana tas tuh, izin. Orang ngakak Jam, nempo video eta Jam. Oke, dan pagi ini tepatnya hari Minggu Jam ya. Tanggal 31 Maret 2019. Ya, yang gajihan. Yang gajihan pastinya sebentar lagi tanggal ngora gitu nya, tong hilap traktir. Bener. Dan kalau gua mah tanggal gajihan aja Jam. Sarua. Ya, suasana pagi hari cuy di daerah Pasar Banjar dan gua di depan bersama Nizam Pratama biasa ya. Alhamdulillah amin, kita bisa dua vlog lagi Jam ya. Dan pagi ini kita mau kemana sih Jam? Mau nyari bujur. Parah banget ya. Ini benar-benar otak mesum nih Jam ini bro. Aduh, efek jomblo kayak gini cuy. Dan di pagi ini cuacanya alhamdulillah amin. Itu ya Jam? Cerah ya. Hujan sih, gerimis. Tadi ada gerimis-gerimis. Kayak judul lagu Jam. Gerimis, anjir, sumpah eh. Gerimis melanda hati. Tak bisa orang Jam. emang sini Jam ini apa ya? Jail banget gitu ya kawan. Anjir, batuk Pak Aji. Kayak di alun-alun Kota Banjar cuy. Di pagi ini cuy. Eh, kemana Jam? Kemana? Milik mah kemana? Kemana? Aduh. Sepi ya, sepi Banjar di hari Minggu. Sepi seperti hatiku. Aduh, galau mah gitu ta. Tumplak tungting jat. Aduh. Jam, di depan belok kiri Jam, kita harus isyarat lampu tuh harus diikuti Jam. Oh gitu. Ada mana ke kanan ke kiri lampu senta? Sepertinya kayak mama. Oke, jadi oh iya, ada tulisannya. Nah, jadi sok mengabaikan Jam lo bana mah Jam. Ya kita harus menjadi contoh asik. Dek. Tas lah tuh. Tas. Kia panang anak. Kia. Dia pelang-pelang loh Jam. Takut sepertinya ya. Takut. Padahal gua baik-baik saja. Kalau dibuka ini helm pasnya gua. Aduh. Sebenarnya kalau gua ini kalau dibuka helmnya pasnya terpesona itu adek-adek ya ketampanan gua. Pak. Aduh, pada sibuk ya. Sekarang tuh ada acara Jam. Acara apa tuh? Acara itu di Tamkot sepertinya, nggak tahu acara apa sih. Tadi pagi soalnya gua itu pas sebelum gua menemui lo gitu ya. Gua ngalangkung gitu tah. Ngalangkung ke Tamkot aya acara gitu. Seurupisan polisi Jam. Aduh, pagi ini benar-benar cerah banget. Aduh. Mering-mering Jam, mering-mering Jam. Ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin. Teringat gua lagu itu, lagu itu pujian ke SMK kan jam. Sebelum belajar kus itu dulu 99. Tapi seru juga sih. Jadi rajin menghafal. Iya, rajin menghafal, terus mendabahkan amal. Namanya disebutnya teh. Disebutnya amal ya, ya menutupi dosa-dosa lah. Woi. San Morian jam. Itu. Dari caleg-caleg. Oh, caleg gitu. Oh, berarti acara apa? Ayo sarana jangan santai ya, Pak. Kayaknya sih aku kurang tahu juga. Oh, ya. Aduh, kita kemana nih jam? Lurus. Oh, kita coba ke daerah itu yuk jam. Oh, ke jembatan itu? Iya, jembatan gantung, ya. Gantung ya? Tapi orang sieun euy. Nah, awak mana badan yo. Di situ kuatun jam, nahan beban desa mana jam? Yo 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 yo. Hello bu, hello. Dadah, halo. Halo. Oh, masuk kamera, Bu. Dadah, Bu. Dadah. Aduh. Ini Bu pengaji. Oh, anjir, gua ada dikentutin jam. Gua dikentutin anjir. Mobilnya ini 2 tak jam. Jam. Si Ana nangkep jam. Oh, si bapaknya ngantuk sepertinya jam. Wah. Ini tidur loh. Suwer. Lihat guys. Bener. Ya Allah. Beneran tidur bro. Ya Allah. Pak bangun apa Pak? Pak. Udah siang. Udah siang Pak. Pak. Ayam sudah berkokok Pak. Gue pengen ngegeplak tuh. Kita udah digeplak helmnya. Pak bangun Pak. Tidur. Ada. Sebenarnya habis gadang ya. Ya, habis ronda kayaknya. Itu. Ronda. Sip malam. Yakin ini tidur bener jam, gua nggak bohong jam. Oh iya, sekarang kan lagi masa. Wah, udah bangun dia jam. Nah, lagi masa-masanya kampanye ya guys. Oh, bener jam. Jadi kita itu gimana ya, harus damai. Yo. Meskipun kita berbeda pilihan, tapi harus tetap ya apa ya? Kumaha jam? Jelasin atuh jam, bantu up jam. Jadi gini, kita itu meskipun beda-beda pilihan, jangan sampai yang namanya pertemanan, saudara, apalagi keluarga itu jadi terpecah belah oleh pilihan kita sendiri. Yoi, bener banget jam. Boleh kita berbeda pilihan ya. Kualitas gitu kan. Berbeda ianya, nansi arna teh dukungannya. Tapi inti nama ada nya gitu teh lah tina yeah. Masyarakat nah oge sih untuk mensukseskan yeah. Sebuah pemimpin itu ya. Iya. Yeah. Jadi percuma pemimpin aduh. Percuma pemimpin itu nonar arah teh alus itu ari masyarakatna kumanya karbruk terus tuh disiplin mah anger-angernya. Tetap aja enggak bakalan maju gitu ya. Harus dari kita diri sendiri. Nyek atuh masyarakatnya kumage masyarakatna gitu ta. Yeah. Ya contohnya ya seperti di dalam apa ya tata tertib lalu lintas lah nya anu ya, satu poin weh heula kan hese atuh ngatur kitu ge padahal ku presiden kamarinya aya acara naon sih milenial safety road safety ya nah itu kan langsung dibuka oleh presiden tapi da tetep nepi ka ayeuna ge kitu nya ari masyarakatna henteu sadar sendiri mah da sukses kumah presiden atuh bener gak jam? Bener. Anjing. Hebat. Coblos agan. Nomor berapa jam? Nomor 00. Nol hijau, nol dua nya sih gak angkot. Tuh kan. Kucing ketiga tengah kota loh. Gak pakai helm. Bener banget jam. Gak ada spionnya. Tah. Ini salah satu apa ya? Contohnya kan. Jadi kia jam, inti nama jam
orang selaku pengendara sepeda motor kendaraan ya yang mentaati tata tertib lalu lintas ya. Jadi gua merasa apa ya? Merasa dilecehkan oleh para pengendara yang tidak mentaati. Jadi kumanya tidak kumanya kedihargaan lah gitu. Padahal orang mah kurang kumaha gitu nya. Ujung keselamatan contohnya kita nih kalau berkendara menggunakan sepeda motor standar terus kita kena kecelakaan ya di jalan terus terbentur kesalahan mereka angger-angger dak anu disalahkeun mah dua nana gitu teh ya. Apalagi kalau misalkan celakanya sampai meninggalnya kita pasti lagi anu disalahkeun mah tarik-tarik tuing kieu-kieu geus pugul. Lamun satarik-tarik na kumaha, lain pake helm, pokoknya safety riding, pasti mau nepi kaki tuh, gitu. Apalagi kalau misalkan motor sama mobil yang salah di mobil, yang disalahinnya. Padahal mah dah, tuh pake helm tuh ya, geningan. Kebutan lah. Kebut-kebutan, tuh pake helm. Nggak ada helm. Urang ti jedut karena lawang pantoge nyeri jam, kumu karena aspal gitu ta, bari keur tarik gitunya. Nah, sing inget kena etana lain kena kenyamanan. Waduh, berat pakai helm mah. Lain kena etana, bro. Tapi kena keselamatan. Keselamatan diri sendiri.